Oke guys, jadi nanti pas sudah ini kan kami lagi nunggu boarding lah ya. Jadi boarding time kami itu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, tidak ada perbedaan waktu untuk Indonesia dan Thailand. Nanti semua lagi pas kita sampai di Thailand, oke? Bye. Ini masih jam 9. Kita boarding jam. Kalian nonton ini ketawa ya. Kalau enggak ketawa. Kita boarding jam. Kenapa? Hah? Boarding jam. Jam berapa? Pokoknya kapan abang mau naik, udah lah pesannya datang lah. Halo, kalian saya. This is about the fucking immigration. Astagfirullah. This is about the immigration. Aduh, malas kali. Immigration security check. Ji, panik. Masih, kasih ada yang lebih tua. Siapa kena masalah lagi? Hah? Siapa? Bambang? My mom. Your mom? Ini koper-koper dia, koper dia kena. Iya. Enggak. Aku udah tutupnya tadi pagi sama Mami. Iya, salah koper Mami kena. Apa bukar, Bang? Oh, siapa? Kang Mari. Orang-orang selalu bermasalah. Ditanya, ini kenapa apanya kayak gitu? Ini kenapa kok perut besaran? Gak tau di pulang 7 kilo. Maximum weight itu 7 kilo. Ditambahnya lagi. Ya begitu dia di stop orang, begitu dia di stop orang Eresia ya kan? Panik. Enggak loh, saya begini. Tidak. Anda itu kok udah salah aja, jangan lagi memprotes bahwasannya mengklaim diri Anda itu benar. Mantap. Nah, itu Sultan kita di sana. Anda itu saya gaji. HP dekat kali. Ini adik saya, kameramen ya. Untuk sementara orang tua saya yang bayar untuk traveling ya kan. Nanti agak 2 tahun lagi lah target kita. Because I run my business as well. So, insyaallah, my God bless me. God bless you. Kesha, paspor, biodata, apa, maksudnya data-data. Dan sempat terekam nanti, kalau terekam, diambil orang. Ini kacamata, hah? Ini kacamata beli di apa? Demikian, nggak nanya. Udah lah ya, nanti kita sambung lagi lah ya pas di Bangkok. Bye. Oh, how is your day? My day, it was fucked up for a few days ago, and today I think not too bad, not too good, but still I'm okay. We are going to check our luggage. Berapa jam tidur nih? 2 jam. 2 jam dia tidur. Sawadika, kapuka, skidi papap. Going to take our luggage first. Then oh, did we gonna take move. Lunch too? No, luggage. Then we're gonna move out. On this. Mom, me, ba. Ah, ampun deh. Cepat ini bandara luar biasa besarnya. Cepatnya lah, teman. Nah, sekarang kita mau ke mana? Mau naik dia. Ya, kita naik dia.
moonwalk. Jadi ini sekarang lagi dijemput dengan van dia. Sekarang mungkin suara aku agak tergangguan ya, soalnya tour guide-nya juga dia lagi menjelaskan tentang Thailand atau gimana itu sejarahnya apa segala macamnya gitu. Orang Indonesia, kalau nggak makan nasi, makan apa? Indonesia. Halal. Ini kari. Sekarang lagi makan. Dan tahu makan mama kakak tambah ends. Buat gila? Iya bang. Macam kampung. Ya memang kita dari kampung. Mau rendang untuk Moroke. Oke guys, jadi ini adalah hari kedua kita di Thailand. Tepatnya kita di ibu kotanya di Bangkok. Dan mungkin pada ini pagi ini juga kita akan berangkat ke Pattaya. Di sana kita akan pergi ke pantai. Di situ juga nanti aku mau buat mega comparison between pantai yang ada di Thailand juga sama pantai yang ada di Indonesia, pantai di negara kita sendiri. Yang mana lebih bagus, kita berharap ya pantai di negara kita lebih bagus ya. Jadi nanti juga malamnya kita akan pergi ke ibarat kampung durian, tapi di situ katanya menjual segala macam buah gitu. Tapi yang mau kita rasain itu durian ya, karena di sini nama duriannya itu katanya yang terkenal. Tapi aku mau coba rasain duriannya itu mana lebih enak, durian yang ada di Malaysia, Indonesia atau yang di Thailand sendiri. Karena sejauh ini durian yang paling enak itu aku rasa durian yang ada di Malaysia gitu. Pas memang durian yang di Malaysia itu mahal, emang mahal. Tapi enak dia, worth it lah gitu. Jadi coba nanti kita cobain yang ada di sini. Ketempatan di sini juga barang segala macam itu all the items itu is quite cheap lah. It's not too expensive. Jadi okay guys, insyaallah nanti malam aku record juga. See you guys. Okay guys, jadi tadi kita dalam perjalanan menempuh perjalanan sekitar 2 jam untuk kemari, dan sekarang ini aku lagi berada di bee farm. Di sini nanti kita akan mempelajari banyak hal, serta nanti kita juga bisa ngerasain dan mencicipi produk-produk mereka. Ambil aja, kok jaket aku lagi siapa jaket? Ini adik gue juga makan, yang ini. Kameramen yang ini udah? Oke okay guys, jadi kita kali ini mau nonton show gajah. Oke, okay, dengan gajah lah istilahnya. Mau bisa cepat kali ini, Bung. Ya, sudah di luar negeri. Harusnya lebih paham tentang pangkul karena kita ada show. Nah, we must be able to make punctuality our habit. Okay? Okay, Bang. So let's go guys. Battle or at the temple. Performance on drums and percussion is a proud tradition in Thailand where there are many types of instruments including cymbals and gongs. ช่วงนี้นะครับถ่ายรูปกับน้องช้างนะครับ1ท่านตัว100 บาทเท่านั้นเองนะครับ
来，关键来，买票100泰铢，一个人100泰铢啊，关键来，买炸弹，进，买他，路第 2，跟火一轮，跟Mr.Wu，嘿，Go， 咻，嘿，出海，买带他叫借勇，进，咻，耶。 Alright guys, so kita ini udah malam ya. Jadi transport alat transportasi kita di sini selama di sini inilah van dah. Ya. Okay. We are going to the show, Lady Boy show. Cantik memang, cuman mereka tuh Lady Boy, jadi susah. Nah sekarang kita mau nonton nih yang cantik, yang gede, bungsun, yang berbobot. Kita lihat di sana aja, ya cantik banget, mantap. Okay guys, coba sekarang kita mendekat mereka. Kita lihat mereka sembari kita menunggu Bang Ari. Bang Ari dulu ya, lagi beli tiket. Oke guys, nanti aku bakal record lagi ketika kita dalam. Oke, okay? See you. Baru aja selesai nonton Lady Boy show, not bad, but it's too weird I think. Jadi sekarang kita, mereka pada di sana tuh. Guys, jadi kita ini sekarang lagi ada di pantai. Pantai ini tempatnya pas di depan hotel kita. Gi, apa yang Gi? Gi. Ah, main. Hilang betul. Apa makanan deh, Bu? Enak sih orangnya. Mantap. Kita ini kita mau naik monorail. Ke ini ke pasar malam. Ini pasar malam ini nanti kita bisa membeli barang-barang untuk oleh-oleh lah ya. Ada juga sate buaya katanya. Nah, itu sate buaya ini kan. Kita mau ke pasar malam yang ada di Thailand untuk beli barang-barang oleh-oleh karena besok kita sudah pulang. Oh, nama pasar malamnya Asiatic. Asiatic. Oke, okay, guys. Jadi mari foto dulu. Oke guys, jadi ini kita baru aja selesai ini, selesai belanja apa segala macam. Aku nemenin adik-adik sepupu aku juga di pasar malam, night marketnya ya. Terus habis ini udah terlalu lelah lah ini rambut pun udah acak-acakan gimana ya. Coba lihat bentar, udah acak-acakan gimana. Jadi ini mereka ini gak ada capeknya nih, gak ada capeknya. Aku capek berat, masalahnya aku juga gak ada beli apa-apa. Oke siap guys, capek ya, muka pun nampak capek nih. Ini adalah, ini hari terakhir kita di sini.
udahlah masanya untuk pulang. Kalau liburan itu harus tahu pulang, jangan maunya libur terus. Penerbangan kita jam 12.35. Ini peak season, jadi bisa dipastikan banyak orang di imigrasi dan kita harus cepat. Karena kalau tidak, nanti imigrasi bisa lama. Satu, kedua juga di check-in nanti lama juga. Jadi untuk mengantisipasi itu, janganlah sampai terlambat, kita harus cepat-cepat berangkat lah jam 8 pagi. Berarti kita 3 jam sebelum udah harus nunggu di sana. Jadi guys, jadi kita ini udah sampai di bandara ya. Di bandara di Bangkok. Kita langsung menuju pulang lah. Ini sebentar kita mau rating. Ya mungkin ada di bandara ya. Peraturan bandara ada beberapa peraturan mungkin yang boleh aku rekam, boleh gak aku rekam. Ya cukup sekian lah vlog kali ini. Tapi nanti bakalan aku vlog juga ketika...